بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan kembali Hadis Arba'in Nawawiyah dan sekarang masuk ke dalam hadis ke-39. Hadis ke-39. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha tajawaza an ummati al al wa Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku karena aku kesalahan, kelupaan dan apa yang mereka dipaksa melakukannya. Haditsun hasanun rohu Ibnu Majah wal Baihaqi wa Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Baihaqi dan selain keduanya. Secara umum hadis ini maksudnya adalah Allah memaafkan kita ketika kita melakukan kesalahan dan dimaafkan ini karena tiga faktor. Faktor pertama adalah kesalahan yang kita lakukan secara tidak sengaja. Yang kedua adalah manakala lupa, dan yang ketiga adalah dipaksa. Teman-teman bisa catat dulu, di situ ada empat hal yang akan kita bicarakan di sini. Di luar dari tiga faktor itu, ada empat hal yang perlu diketahui: satu dosa. Kedua, denda. Ketiga, hak manusia. Dan yang keempat, kodok atau semacam bayar utang. Mari kita langsung sebutkan contoh satu-satu. Ada seorang laki-laki sedang sholat, lalu ada orang mengetuk pintu. Dia mengucapkan, "Assalamualaikum." Si yang sholat ini bilang Waalaikumsalam Berarti contoh satu Sholat bicara Dalam keadaan Tak sengaja Waalaikumsalam Terus dia tersadar Eh kok ku jawab pesan Waalaikumsalam Lagi sholat maka kembali ke empat hal yang tadi. Satu apa? dosa. Apakah dia berdosa? Tidak. Karena hadis ini menyebutkan yang tidak sengaja itu tidak berdosa. Apakah ada denda? Oh, tidak ada. Tidak ada denda orang yang, oh ini sholatnya batal, tidak denda, enggak ada. Ketiga, ada hubungannya sama hak manusia? Tidak ada. Apakah perlu dikodok? Tidak, uang batal juga tidak. Sholatnya batal nggak kalau dibicara? Oh iya kita belum jelasin. Kalau ada orang sholat kemudian tidak sengaja dia bicara seperti tadi, waalaikumsalam. Eh, jawab katanya, sholatnya batal atau tidak? Jawabannya tidak batal. Ada riwayat sahabat Nabi, namanya Muawiyah bin Al Hakam As Sulami. Muawiyah bin Al Hakam pada suatu hari hadir sholat berjamaah. Kemudian ada orang bersin. Orang itu mengucapkan Alhamdulillah Mu'awiyah menjawab Allah. Nah orang-orang melihat dia Mengucapkan Allah Ini semua pada menatap dia ya, Semua pada noleh Sambil menceleng matanya Dia yang Melihat orang Natap-natap -natap dia Maka dia tambah ngomong lagi Apa kalian melihat-lihat katanya Apa masalahnya Ketika dia ngomong, apa? kenapa kalian lihat-lihat? Maka orang-orang memukulkan paha-pahanya. Maksudnya, diam, jangan ngomong begitu. Sudah selesai, maka Nabi SAW tanya, siapa tadi yang bilang, ya Yang diingkari Nabi, yang ya Adapun Ada pun yang, Alhamdulillah, itu tidak diingkari. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita bersin di dalam sholat, kita masih bisa bilang, Alhamdulillah, tapi tidak boleh ada yang jawab Allah. Karena yang diingkari Nabi cuma Mu'awiyahnya Ditambah lagi dia bilang Apa kalian? Lihat, gitu. Tapi Nabi SAW meskipun mengingkari Mu'awiyah Nabi cuma sekedar menasihati Ini sholat tidak ada Kepantasan untuk pembicaraan manusia Tapi Nabi tidak suruh Mu'awiyah untuk mengulang sholatnya Ini menunjukkan bahwa Kesalahan seperti Mu'awiyah Yang bicara di dalam sholat dalam keadaan dia tidak sadar atau dia tidak tahu, maka itu tidak berdosa dan sholatnya tidak perlu diulang. Berarti kembali ke empat faktor. Dosa ada? Tidak ada. Apa yang kedua tadi? Denda. Ada dendanya? Tidak ada. Uang sholatnya nggak batal kok. Hak manusia? Tidak ada. Kodok? Tidak ada juga. Dia memang nggak batal. Paham? Contoh dua. Seorang istri dipaksa untuk melayani suaminya ketika sedang puasa Ramadan. Kalau pas dipaksa pertama itu sambil nangis ya. Betul-betul ditarik, dipaksa, didorong gitu. Dia menangis. Maka ini bagi si perempuan tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Apakah denda? Tidak, karena dia dipaksa. Apakah ada hubungannya sama hak manusia? Tidak ada. Apakah dia harus bayar utangnya? Di sini ada masalah. Karena dia sudah terlanjur melakukan hubungan badan. Ada di antara para ulama yang mengatakan wanita ini bila betul-betul dipaksa dan menangis sampai habis, maka sampai selesai pun dia tetap tidak menyukai, maka dia tidak tidak wajib untuk mengkodoknya. Tapi kalau dipaksa awalnya, setelah itu ketawa-ketawa maka dosa karena tangisan yang pertama berubah jadi ketawa apakah ada denda? iya ada denda ya. memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut tidak boleh putus bila putus di antara dua bulan berturut-turut ini harus ulangi dari awal kecuali putusnya karena haid atau karena sakit yang memang memaksa dia untuk berbuka untuk laki-lakinya dia juga harus puasa dua bulan berturut-turut tidak boleh putus di antara dua bulan berturut-turut ini. Kalau dia sempat putus maka dia wajib ulang dari awal lagi. Kecuali misalnya karena uzur sakit yang memaksa dia untuk berbuka. Itu dendanya. Ada hubungan sama hak manusia? Nggak ada. Haruskah bayar utang puasanya? Iya. Dia enggak boleh bilang Oh saya kan sudah denda, tidak apa-apa dong, tidak kodok, nggak bisa. Di sini ada empat faktor yang memang kita sedang bicarakan. Contoh tiga, anak-anak bermain bola dan memecahkan kaca tetangga. Adakah dosanya? Kalau dia tidak sengaja maka tidak berdosa. Allah mengampuni yang tidak berdosa. Adakah denda di sisi Allah? Kafarot gitu, ndak ada. Oh ya, denda itu tadi dikasih garis miring kafarot. Denda garis miring kafarot. Adakah kafarot memecahkan kaca tetangga? Ndak ada. Ada hubungannya sama hak manusia tidak? Ada. Berarti harus diganti. Didatangkan tukang kaca, semua yang biayai adalah orang tuanya si anak kecil itu. Tapi lebih adil lagi kalau yang memecahkan satu, tapi kan mainnya bareng. Ya udah, patunganlah semua yang main. Jangan yang memecahkan kaca saja. Kalau cuman kaca, ah gantinya 60 ribu, oke. Okay. Tapi kalau yang bolanya ini misalnya memecahkan kaca BMW, belasan juta misalnya, bagaimana? Ya. kan gak mungkin yang ganti cuman satu, itu paling adil adalah karena mainnya tim yang gantinya tim juga. Ada hubungannya sama kotok nggak? Oh nggak ada, karena ini bukan ibadah. Berarti yang dibayar cuma nomor tiga dosanya diampuni. Contoh empat makan tempe di kantin lima lapornya tiga ayo bagaimana ini siapa yang bisa jawab angkat tangan empat faktor tadi gimana jadinya tidak sengaja mengagetkan itu makan tempe goreng lima lapornya tiga tidak sengaja ya kalau dia lupa dia tidak berdosa dia lupa kalau dia makan lima dia bilang tiga tapi setiap hari <silence> <silence> Apa lupa tiap hari? Kalau sesekali mungkin, ya kan? Kayak kita makan di restoran atau makan di warung, sudah dihitung udah pergi kita, baru kemudian sudah pulang baru mikir. Tadi perasaan itu kok gak ada kerupuknya dihitung ya? Harusnya ada kerupuknya. Aku makan tiga ndak lapor kerupuk, itu kan lupa. Tapi kalau ke kantin itu di sekolah dulu ndak ada ceritanya ndak lupa. Eh apa? Tidak ada ceritanya, tidak lupa. Jarang-jarang lah lupa itu. Jadi kalau dia memang tidak sengaja, tidak berdosa. Selanjutnya ada denda, kafarat? Tidak ada. Ada hubungannya sama hak manusia? Ada. Jadi bagaimana? Harus diganti. Nah sekarang antum sudah lulus sekolah 20 tahun yang lalu. Bagaimana? Maka uangnya diingat-ingat, dikalkulasi. Berapa kira-kira sepanjang SMA tempe-tempe yang antum tidak bayar itu? Dikira-kira. Sekolah berapa tahun? SMA-nya? Masa ditambah naik kelasnya? Anggaplah tiga tahun. Satu tahun sekolah berapa hari? Anggap aja 300 hari. Kan totalnya 360. Ada libur ini, libur itu, bla bla bla. Anggaplah 300 hari. Dan 300 hari antum ke hari-hari atau bagaimana? Oh enggak, saya enggak tiap hari Ustaz. Kalaupun tiap hari, enggak mungkin tempe terus. Paling-paling tempe, bakso, mie ayam. Tempe, bakso, mie ayam. Paling begitu. Jadi dari 300 hari, sepertiga, sepertiga, sepertiga ya kan? Anggaplah 100 hari. Berarti 3 kali 100. Berapa? 300. Nah berapa harga tempe? Sekarang lah seribu, nah, 300 kali seribu, 300 ribu, itu uang 300 ribu masukin di kotak infak atas nama ibu kantin. Itu baru tempenya, belum lagi tahu isinya, <lum> belum lagi mie ayamnya. Bisa dipahami teman-teman? Nanti kalau dikembangkan kasusnya ada banyak di sini ada kasus orang dipaksa membunuh orang. Dia diginikan. Ini pistol sudah di dekat pelipisnya. Yang punya pistol bilang, tembak dia, kalau tidak kamu tembak. Bagaimana itu? Ada orang di penjara. Di penjaranya orang kafir. Kebetulan narapidannya ada laki-laki, ada perempuan. Si sipirnya bilang, e, mainkan dia. Apa maksudnya dia itu? Si perempuan itu, nah, dia akhirnya dipaksa. Kalau nggak ditembak, bagaimana? Nah, Terus ada kasus di sini, ada orang e, punya peliharaan kambing yang dekat tetangganya. Nah, tetangganya punya kambing juga, lalu masuk ke pekarangannya. Dia pikir itu kambingnya, lalu kambingnya dijual. Tangganya nanya, Mas, lihat kambing saya enggak? Yang mana? Yang bentuknya begini. Oh, punya saya kali tadi, sudah saya jual. Punya masnya ada di belakang situ, enggak lihat ya? Oh, dicari, oh ya ketemu. Ternyata tertukar. Bagaimana itu nasib kambingnya yang sudah dijual? Nah, itu juga di antara contohnya. Masih banyak contoh, tapi tidak mungkin kita panjangkan kajian ini hanya dengan contoh-contoh di hadis ke-39. Tapi secara general teman-teman paham ya Nanti kalau ada yang ditanyakan Ada yang dibingungkan Kalau kasus ini bagaimana Kasus itu bagaimana Nanti itu uh, diluar di luar dari kajian Dan kadang-kadang ada sebagian masalah Yang kita butuh fatwa ulama al hadis Al-Arba'un Hadith, al Hadith ke-40 An Ibni Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mangkibayh fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak lalu bersabda Kun fid dunya ka annaka ghoribun aw abirus sabil Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melintas jalan wa kana ibnu umar radhiyallahu anhu ma dan ibnu umar radhiyallahu anhu ma berkata idza amsayta falatantzirus sabah Apabila kamu di sore hari, maka janganlah menunggu pagi hari. falatan masa. Dan apabila kamu di pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu. lima Dan masa kehidupanmu untuk kematianmu. وَهُوَ الْبُخَارِ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tandai pada ghorib, orang asing. Dan sabil. musafir lewat. Kalau di terjemahan itu, apa? Orang asing? Orang asing atau orang yang melintas jalan? Melintas jalan, di situ apa? Pengembara. Kalau yang kecil itu apa? Hah? Musafir. Ya boleh. Intinya paham ya? Cuman sekedar lewat. Entah dia musafir, entah dia pengembara kata Syihutimin, bedanya adalah al-ghorin lam suknan wa kararon. orang yang asing tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal dan tempat untuk menetap orang asing kalau mampir di suatu daerah dia tidak akan Menjadikan itu sebagai tempat tinggal tetap. Ya. Tapi ya, dia kadang duduk, makan. Bisa saja dia menginap sebentar. Sedangkan Adi Rusabil, pengembara, atau yang cuma sekadar lewat, maka ini lebih lagi. Lamiastakro fiha abadah baluhua orang ini cuma sekedar lewat duduk pun tak sempat nabi saw mengatakan jadilah kamu seperti orang asing kalau orang asing itu masih sempat menetap masih sempat tidur makan adapun menjadi pengembara jangankan untuk makan dan tinggal di situ duduk aja enggak apa yang dia lakukan cuma sekedar lewat maka kata dan Berarti orang yang cuma sekedar lewat itu lebih tak butuh lagi ketimbang orang-orang asing. Maka apabila kita kembali kepada hadisnya kun dunya Jadilah kalian orang-orang di dunia ini seperti orang asing atau sekedar pengembara lewat. Maka yang lebih zuhud adalah Adi Rusabil. Yaitu hidup di dunia ini cuma sekedar ingin lewat. Tidak kepengen untuk lama-lama untuk tinggal di situ. Mungkin saya bisa bilang begini ya, sebagai analogi saja. Orang yang cuma kontrak-kontrak-kontrak-kontrak. Yang di mindsetnya saya bukan tidak bisa beli tempat tinggal ah daripada saya sibuk dengan tempat tinggal, saya ngontrak aja uangnya saya sedekah 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 sedekah. Ada juga orang yang punya rumah di sini, rumah di sini, rumah di sini, rumah di sini. Betul-betul kayak mau tinggal selamanya. Ya. Maka orang yang cuma ngontrak kontrak kontrak bukan tidak punya uang, tapi dia malas untuk menyisikan buat dunia. Dia pikir ah mending buat saya haji, buat saya umroh, buat saya, buat saya nabung buat akhirat. Jadi saya sabar hanya dengan kontrak-kontrak saja. Maka itu abiru sabil. Sedangkan yang sudah rumahnya 3, 4 di mana-mana. Tanahnya di mana-mana. Maka ini ibarat ukhrib. Memang orang asing. Tapi masih punya tempat tinggal. Nah jemaah yang terima Allah. Secara general yang dimasukkan dalam di hadis ini adalah kembali ke masalah zuhud. Masih ingat zuhud itu dua hari lalu apa? mengambil dari dunia sebatas yang dibutuhkan dan tidak mengambilnya kecuali yang bermanfaat untuk akhirat ini yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah di dunia ini menjadi orang yang zuhud artinya kalaupun kamu punya rumah maka yakinlah kamu akan tinggalkan rumah itu kalaupun kamu punya tanah yakinlah tanah itu pasti kamu tinggalkan karena kamu gorit dan tidak apa-apa, kamu tidak punya aset apapun. Oh, dunia ini akan kamu tinggalkan. Ya, yang terpenting adalah apa nikmat yang Allah berikan kepadamu. Bisa kamu gunakan untuk beribadah. Meskipun betul, kalau kita cocokkan di zaman sekarang, kalau kita tidak punya motor, ya susah juga. Kita harus beli kendaraan untuk pergi, pengajian, untuk pergi ke masjid, dan lain-lain. Kadang kita butuh kendaraan untuk antar anak sekolah, untuk antar anak belajar TPA. Terus ada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kalau kamu sudah dalam keadaan sore, maka jangan tunggu pagi. Kalau kamu di pagi hari, jangan tunggu sore." Maksudnya adalah kalau memang bisa beramal sekarang, maka jangan tunggu nanti. Saya sering bilang juga sama teman-teman. Terutama yang memang punya kecukupan uang ada yang baru ngobrolnya seminggu lalu kali kan dia berkonsultasi tentang haji saya bilang uh, uangnya kalau di total ada berapa? cuman ketawa-ketawa 1M -ketawa. ada? Hmm. ada berarti ada rumah ada? ada mobil ada? ada kalau menurut saya mumpung Antum masih hidup kenapa nunggu tahun depannya lagi? Ustaz, istri masih mau umroh dulu. Umroh paling enggak ya, sunnah kalau haji wajib. Kalau antum habis pulang umroh meninggal, antum gak sempat haji. Saya bicara bukan untuk promosi, bukan karena nanti antum hajinya sama saya, bukan. Antum haji sama ustadz yang lain juga gak apa-apa. Kita bicara sebagai teman. Saya kasihan kalau misalnya. Antum berencana ah nanti hajinya 2023 aja. Sementara ndak ada jaminan antum masih hidup sampai 2023. Uangnya ada. Antum wafat tiba-tiba, ini paling jadi warisan saja. Ya. Sayang saya bilang gitu. Karena bukan uang tak ada. Antum satu M haji yang dia konsultasikan adalah ini mamanya mau dihajikan dia dan istrinya belum. Saya bilang mendingan temenin mama Kasihan mama pergi aja sendiri Sudah tua harus ada yang nuntun Antum berdua kalau pergi bertiga Anggaplah 300 juta seorang 900 Antum masih punya uang 100 juta lagi Hayang ya. Ini salah satu contoh Ini contoh saja maka kalau memang bisa sekarang jangan nunggu besok teman-teman. Kalau bisa sekarang jangan tunggu besok. Di antara para ulama bahkan ada yang mengatakan salah satu ciri orang ikhlas beramal bisa sekarang ya sekarang, tidak nunggu nanti. Allah alam Ada pepatah mengatakan beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ya'mal di dunia kakakna katain abada. waamal di akhiratika kakakna kata dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini pepatah dan ini bukan hadis. Tapi pepatah ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang penting kita jangan bilang itu hadis. Itu hanya pepatah. Satu faidah tadi perkataan Ibnu Umar, Rasulullah pegang pundakku yang dipegang seperti ini. Dari arah depan sambil pegang dua pundaknya. Karena Ibnu Umar pada dasarnya usianya masih kecil, ya, masih belia, maka Nabi memegang pundaknya seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita bentuk pengajaran Nabi kepada anak-anak belia adalah dengan membuat mereka merasa nyaman untuk dinasihati. Ya, kita kadang-kadang, kalau menasihati anak-anak, mau -anak, menasihati anak didik, atau menasihati anak tetangga, itu kadang-kadang menakutkan. Jadi, sulit untuk diterima oleh sebagian anak-anak. Sekarang an hadis al hadi wal arbaun. Hadis ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al As radhiyallahu anhu maqan. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu ma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu Seseorang dari kalian tidak beriman, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasanun Sahihun. bawa fi kitabil hujjah bi kita sahih. di Hasan hadis yang diriwayatkan kepada di dalam kitab yang hujjah dengan di yang sahih. bawa pada Abdullah sama yang Amr. Abdullah ini yang adalah Amr Al-As, dan keduanya adalah sahabat makanya disebut radhiyallahu anhuma kata Syekh Utsaimin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu dia adalah minal muktirina riwayatan hadis karena yaktub dia termasuk di antara perawi dari kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena dia dulu senang untuk menulis Sampai-sampai kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang menandingi aku dari sisi banyaknya periwayatan hadis lebih daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena dulu aku tidak biasa untuk menulis, aku menghafal sedangkan dia menulis. Enak. Ditandai pada perkataan la yu'min, tidak beriman. Teman-teman masih ingat penjelasan saya beberapa hari yang lalu? Kalau dikatakan tidak beriman, itu tidak langsung bermakna kafir. Karena tidak beriman itu ada dua: tidak beriman dengan menafikan aslul iman dasar atau pokoknya iman, ada juga menafikan kamalul iman, menafikan kesempurnaan iman. Kalau yang dinafikan kesempurnaan iman, berarti orangnya masih mukmin, masih Muslim. Nah, yang dinafikan di sini adalah tidak beriman secara sempurna yang dinafikan kamalul iman. Sehingga nanti terjemahan yang benar adalah apa kalau di buku antum tidak beriman secara sempurna? Itu yang bagus. Kalau yang buku kecil apa terjemahnya? Tidak beriman saja. Sedangkan punya antum tidak beriman saja. Bagusnya adalah tidak beriman dalam kurung dengan sempurna. Tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian sehingga dia kemudian menjadikan hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang aku bawa. Lima jik tubihi tandai, lima jik tubihi dengan apa yang aku bawa. Maksudnya adalah syariat. Kalau di situ terjemahnya apa? Sampai dia menjadikan dengan apa yang aku bawa di situ, apa yang aku bawa di sini. Apa yang aku bawa Tafsirnya adalah dengan syariat yang aku bawa Dikatakan oleh Imam Nawawi Hadithun Hasan Sahih Hadith ini Hasan Sahih ya. Menurut Al-Imam Ibn Rajab Hadith ini justru tidak Sahih Hadith ini justru tidak Sahih Jadi antum tandai pada Hadith Hasan Sahih Kasih keterangan Ibn Rajab mengatakan Hadithun Layasih al hadis la yasih hadis ini justru tidak sahih jadi kapan-kapan kalau kita mau bawakan hadis ini kalau kita mau bawakan hadis ini kita bilang begini ada hadis yang bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubih. Tidaklah beriman secara sempurna salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa. Hadis ini diperselisihkan ulama tentang kesohihannya. Di antara para ulama seperti Imam Nawawi menganggap hadis ini hasan atau hasan sahih. Sedangkan Ibnu Rajab menganggap hadis ini tidak sahih, tapi maknanya benar. Begitu kalau menyampaikan hadis ini. Di sini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah tidak boleh kita menghukumi sesuatu dengan hawa nafsu atau dengan akal pikiran kita sendiri Yang lebih dikedepankan ketimbang syariat, contohnya hukum waris. Dalam hukum waris yang ditetapkan di dalam syariat, anak laki-laki itu dua kali anak perempuan, mungkin menurut hawa nafsu dan menurut akal manusia itu tidak adil. Yang adilnya harusnya sama rata, tapi kata Nabi SAW dalam hadis yang diperselisihkan kesohayanya ini, tapi maknanya benar. Kita harus dahulukan syariat ketimbang akal. Meskipun akal kita mengatakan tidak adil, kalau syariat bilang anak laki-laki dua kali anak perempuan harus terima, lagi pula sebenarnya justru menurut akal yang kuat, anak laki-laki dua kali anak perempuan itu yang adil, yang bilang harusnya sama rata, dan kalau tidak sama rata itu tidak adil, justru akalnya itu yang lemah. Kenapa? Anak laki-laki nanti kalau dia sudah menikah, dia punya tanggung jawab untuk memberi nafkah. Betul, sedangkan anak perempuan kalau nanti dia menikah, dia dinafkahi. Ya, enggak, kalau nanti semua sama rata, yang menafkahi satu, yang dinafkahi satu, sementara yang satu, yang pertama punya tanggung jawab nafkah lagi. Itu jadinya malah satu banding dua. Ya tidak? Sedangkan kalau dia dapat dua yang menafkahi dan dia punya tanggung jawab menafkahi berarti satu. Sedangkan yang satu dapat, yang perempuan dapat satu dan dia dinafkahi, dia dapat satu. Jadinya dua bening dua. Ya atau tidak? Justru akal yang benar akan menyetujui anak laki-laki dua kali anak perempuan. Begitu. Ada faedah yang lain Cari dalil baru, hukumi bukan hukumi baru. Cari dalil, sebagian orang mereka hukumi dulu. Oh, boleh, baru kemudian mencari-cari dalil untuk mendukung pembolehannya. Yang benar, lihat dulu dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini. Baru kemudian kita lihat hukumnya, menurut dalil tersebut. Allahu akbar. Faedah yang ketiga, hawa nafsu itu dibagi jadi dua: hawa nafsu yang pertama adalah yang terpuji, yaitu yang mengikuti syariat; yang kedua adalah hawa nafsu yang tercela, yaitu yang melanggar syariat. Contohnya hawa nafsu yang kemudian disalurkan melalui syariat nikah. Maka ini hawa nafsu yang dipuji. Makanya ada hadis yang kita sudah lewati, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau kami berhubungan dengan istri itu juga dapat pahala?" Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Bukankah kalau dia salurkan dengan cara yang haram, dia dapat dosa?" Itu menunjukkan bahwa hawa nafsu yang disalurkan dengan pernikahan yang sah, maka setiap hubungannya dapat pahala. Kalau dapat pahala itu berarti dipu, dipuji. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang hadis yang terakhir, al hadis al-thani wal arba'un. Hadis ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala. Allah Taala berfirman. Ini berarti hadis apa? Kutsi. Ya Adam, innaka wa laka ala ma wa ubali. Allah Taala berfirman, Wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampuni apa saja yang kamu lakukan tanpa aku peduli. Ya Bna Adam, Lau sama, thumma ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi mencapai langit tertinggi, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, aku pasti mengampunimu tanpa aku peduli. Tandai pada anan sama. Oh ya, tandai juga pada kata da'autani engkau berdoa kepadaku engkau berdoa kepadaku ala nas sama langit tertinggi kemudian kata Allah taala ya ibnu adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurbiha magfirah Wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku, niscaya aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ditandai pada la tusyrik bi Engkau tidak berbuat syirik atau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tambah dilingkari khusus syai'an. Syai'an sesuatu apapun. Rohu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadits hasan sahih. Tadi kita mendai pada perkataan da'utani engkau berdoa kepadaku. Kata Syekh doa itu ada dua model. Ada doa permohonan dan ada doa ibadah. Ada doa permohonan, ada doa ibadah. Doa permohonan ini seperti kita mengatakan ya Allah ampuni saya. Kita bilang seperti itu ketika sedang sakit di atas ranjang. Atau saat kita menjelang berbuka kita angkat tangan kemudian kita berkata ya Allah berikan saya kesehatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang kita minta itu namanya doa permohonan ada doa ibadah yaitu doa-doa yang di dalamnya ada unsur zikir dan sudah ada tuntunan-tuntunan khusus seperti doa-doa yang kita baca di dalam salat doa setelah azan yang kita baca Allahumma robba da dan seterusnya Kemudian ada perkataan ananas sama ananas sama. Di sini ada beberapa tafsir. Ada tafsir bahwa ananas sama itu alas sama, ya, yaitu langit yang paling tinggi. Ada juga yang mengatakan ananas sama itu adalah apa yang kamu lihat manakala kamu lihat langit. Ada juga yang mengatakan itu awan tertinggi dan kata Syekh pendapat yang lebih tepat adalah ananas sama itu artinya langit tertinggi. Kalau di situ terjemahnya apa? Awan, awan Disitu Awan, di situ awan. Berarti dia tafsir ketiga. Kalau di situ apa yang buku kecil? Awan juga. Kalau ini langit tertinggi. Yang lebih tepat adalah langit tertinggi. Tadi kita menandai la Syrik bi syai'a. Ah. Engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa Dosa yang paling berat yang tidak diampuni manakala kita wafat dalam keadaan belum bertaubat adalah syirik. Dan sebaliknya, apabila kita wafat meskipun ada dosa-dosa yang kita kerjakan, selama kita wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka masih ada ampunan. Pernah kita contohkan di hari ke berapa ya? Saya lupa. Kalau ada orang wafat dalam keadaan ada dosa dan ada pahala, maka nanti ditimbang. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia dimasukkan ke surga. Kalau timbangan keburukannya yang lebih berat, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan kalau masih ada tauhid dan tidak wafat dalam keadaan berbuat syirik, maka nanti masuk ke dalam neraka itu hanya sebatas dicuci dari dosa. Nanti ada waktunya di mana dia akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi jangan kita mengatakan, ah enggak apa-apa. Yang penting enggak syirik. Jangan seperti itu. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga tanpa melalui neraka terlebih dahulu. Yes. Tadi ada perkataan syai'an. Untuk yang sudah belajar bahasa Arab, tahu ini isim apa namanya? Nakiroh atau ma'rifah? Nakiroh. Isim yang tidak tentu. Ya, dia tidak ada alif lam di situ. Ya, beda dengan baitan dengan al -bayta. Ya, Ini nggak mungkin kita panjangkan di sini. Intinya ini isim nakiro. Kalau ada isim nakiro dalam siak nafi dalam konteks peniadaan, maka ini menunjukkan apapun tufidul umum menunjukkan apapun dimanapun siapapun. Contoh begini, saya sering bawakan contoh ini. Uh, hari ini tidak ada guru yang masuk. Kata-kata guru di situ tidak tentu guru kelas berapa, dan konteksnya adalah penafian. Tidak ada, tidak ada guru masuk. Berarti maksudnya adalah seharian ini nanti. Guru apapun, pelajaran apapun, kelas berapapun, guru yang manapun tidak ada yang masuk. Paham? Tapi kalau ada perkataan hari ini guru kelas 6 tidak masuk, berarti dia khusus yang kelas 6. Atau dibalik, hari ini ada guru yang masuk. Datang di kepala sekolah. Saya kepala sekolahnya, teman-teman anak muridnya. Anak-anak, Hari ini ada guru yang masuk. Kalau ada yang bertanya, Pak Kepala Sekolah, guru yang kelas berapa? Kalau ada yang nanya begitu, sah nggak dia nanya begitu? Sah saja ya. Sekarang kalau saya ganti, gantinya jadi negatif. Anak-anak, hari ini tidak ada guru yang masuk. Kalau ada yang tanya, Pak Kepala Sekolah, guru yang kelas berapa yang tidak masuk? Mungkin kepala sekolahnya kalau marah, sah atau enggak? sah saja aja dia bilang. Saya kan sudah bilang, tidak ada guru yang masuk. Nggak usah tanya-tanya. Tidak ada guru yang masuk, berarti tidak ada sama sekali guru yang masuk. Paham? Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu juga yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Engkau tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Uh, ya Allah, dengan apa? Apapun. Kalau Nabi boleh enggak? Eh, tanya lagi. Sudah dibilang enggak dengan apapun. Mau kamu syiriknya dengan malaikat kah, Dengan nabi kah? Tidak boleh. Gitu. Berdoa kepada yang selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Lalu ada yang bilang, kalau sama nabi boleh nggak ya Allah? Ya Allah sudah mengatakan syai'an. Nakiroh umum. Dalam konteks peniadaan. Tidak menyekutukan dengan apapun. Apapun. Nabi masuk nggak di situ? masuk. Berarti kalau kamu berdoa kepada nabi, ya Rasul, berikanlah saya mobil, maka itu termasuk doa syirik. Terakhir, di sini tadi ada perkataan Allah memberikan pengampunan asalkan kita bertaubat dan tidak berbuat syirik. Maka ada faedah di sini tentang taubat. Taubat itu ada beberapa syarat. Syarat taubat yang pertama adalah ikhlas, karena ada orang taubatnya tidak ikhlas. Orang bilang taubatnya itu tomat, ya, pergi tobat, pulang kumat. Ini banyak orang-orang, misalnya, penjudi-penjudi pergi haji. Dan dia pergi haji pakai uang judi dan sudah berencana nanti kalau sudah pulang gampang kita lanjutkan lagi mungkin pembimbing hajinya bilang bapak bapak haji ini supaya nyaman, tidak usahlah bawa handphone ya biar anda tidak sibuk dengan urusan dunia dia sudah bilang gini aduh tidak bawa handphone ya sudah tidak apa-apa tapi nanti kalau kita sudah pulang kita lanjutkan lagi dia tahu itu isinya handphonenya isinya transaksi-transaksi judi berarti kan dia pergi taubat ceritanya taubat pulangnya kumat itu namanya taubat tomat ya makanya seperti ini tidak ikhlas berarti taubatnya yang kedua adalah menyesal saya pernah mendengar ada percakapan di radio dengan salah seorang ustad ada pelaku LGBT dia bertanya di pengajian begitu di pengajian radio Ustaz saya ini sudah bertaubat saya dulu pelaku LGBT Alhamdulillah saya dari tadi coba nelpon gak masuk-masuk tapi Alhamdulillah masuk juga oh iya terus pertanyaannya apa mas saya mau tanya kalau saya suka kekuburannya pasangan saya yang dulu saya kadang-kadang kangen maka dimarahi sama ustaznya itu. Tadi Anda bilang apa? Taubat. Iya. Kalau masih ada, kalau yang namanya taubat itu menyesal dengan cara melupakan yang dulu. Kalau masih ada kepikiran, kangen mau pergi ke kuburan. Itu namanya bukan taubat namanya Anda. Anda tidak nyesal itu namanya. Jadi dijawab sama ustaznya itu dengan jawaban yang akhirnya berubah jadi marah. Oh begitu Ustaz Iya lupakan yang seperti itu. Kalau tobat itu nyesal yang dulu-dulu itu dihilangkan sudah. Oh iya. Yes. Kalau saya bersedekah atas nama pasangan saya sama. Begitu. Nah, ada urusannya sama orang-orang kayak gitu katanya. Yang dulu itu dilupakan, ditinggalkan. Tidak ada lagi kenang-kenangan yang begitu. Meskipun mau bersedekah atas nama dirinya, bla bla jangan. Ya, oh, ya, Ustaz. Jadi dia ya, yang tadinya senang bisa masuk nelpon, ceritanya mau taubat bla 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 akhirnya malah dimarahi karena sepertinya tidak menyesal kalau begitu nah. yang ketiga adalah meninggalkan meninggalkan maksiat yang kita taubat darinya misalnya dulu kita adalah seorang ya psk kalau main sudah taubat, tinggalkan perbuatan itu. Tidak boleh lagi cari pekerjaan yang lain, cari pendapatan yang halal. Yang keempat adalah berjanji, bertekad tidak mengulangi. Berjanji untuk tidak lagi mengulangi. Yang terakhir adalah mengembalikan hak manusia. Mengembalikan hak manusia. Misalnya kita ini dulunya adalah kelas-kelas uh, perampok begitu, berarti kan ada hak manusia yang dulu kita ambil. Maka taubat itu tidak cuma sekedar ya Allah minta ampun, itu uang-uangnya orang yang dulu kita ambil harus dikembalikan. Kalau anda sudah tidak tahu yang mana orangnya, maka kita sedekahkan atas nama yang punya, sama kayak ibu kantin tadi, ya. Teman-teman nanti di rumah kalkulasi ya berapa dulu tempe-tempe yang dimakan di kantin. Di sini ada tambahan Syekh Utsaimin kata beliau taubat itu baru akan diterima kalau sesuai dengan waktunya. Berarti ada syarat yang ke enam yang ditambahkan di sini yaitu sesuai waktunya. Kapan waktunya? Yaitu manakala nyawa belum dikerongkongan Manakala ada orang bertaubat ya Allah saya taubat tapi nyawanya sudah di kerongkongan maka taubatnya tidak diterima sebagaimana taubatnya Fir'aun. Fir'aun sudah mau mati baru taubat. Ya kata Nabi saw Yaqbalullahu taubat al malam yughurhir. Allah akan terima taubat seorang hamba selama dia tidak yugurgir. nyawa sudah di kerongkongan sudah a, 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 baru kemudian taubat itu sudah tidak bisa diterima lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kita bersyukur kepada Allah. Pada 9 hari ini kita telah menamatkan arba'in an nawawiyah yang uh, mungkin selama ini sudah kita cita-citakan untuk kita bisa tamatkan. Sejujurnya saya pun sepanjang mengisi pengajian mulai dari 2006 sampai 2022 berarti sudah 16 tahun baru hari ini saya namatkan arba'in nawawiyah. Biasanya hanya kajian lepas-lepas saja diminta ngisi ibu-ibu hadis yang keberapa yang di mana halis keberapa, tidak satu kitab gitu ya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menamatkannya di hari yang kesembilan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita semua amal dan ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang ilmu ini berbuah amal. Semoga Allah taala melipat gandakan pahala untuk kita semua di bulan Ramadan ini dengan mengisinya sebuah hari dengan cara uh, mengkaji ilmu agama. Dan insyaallah mulai besok kita akan masuk ke dalam al aqidah al wasithiyah sebatas yang kita mampu untuk bahas dan sampai tanggal 15 selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Abu Yaman apabila buku ini belum tamat. Saya titip pesan teman-teman kalau bisa hadis-hadis yang ada di sini dihafal karena ada banyak hadis-hadis di sini yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita ditanya oleh teman, kita ditanya dalil, di sini ada dalil-dalilnya. Kalau bisa juga kita ajarkan kepada keluarga terutama hadis-hadis yang berkenaan eh, yang bukan hukum-hukum karena mungkin kalau hukum agak berat bagi sebagian orang ada hadis-hadis yang kita bisa ajarkan kepada keluarga dengan uh, cara yang mudah dengan memberikan contoh-contoh subhanallah -contoh. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh